بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام ونفع في علمي في دارين آمين من لا له شكر بدنيا تاركا دنيا له ما بال ذلك يبتلى من لا له شكر siapa yang tidak ada baginya kesibukan di dunia dengan dunia tarikan dunia hal keadaannya meninggalkan akan dunia lahu bagi mereka mabalu zadika ya betul apa keadaan demikian itu yang dapat membatalkan Wabi khidmati rabbil aliyyi tana'ama bisalati wa tilawatin mutasyahilan. Wabi khidmati rabbil aliyyi, maka dengan khidmat Tuhan yang maha tinggi, tana'ama bersenang-senang, bisalatihi dengan sholatnya, bersenang-senang, bernikmat-nikmat ia dengan sholatnya. Watilawatin dan baca Quran mutasyagila hal kadarnya sibuk dengan baca dengan salat dan baca Quran wa idza sa'amatu fi salati ta'arradat fatlul qur'ana bi rahbatin muta'ammila dan apabila wa idza tasa'amu wa iza sa'amatu apabila bosan bis sholati dalam sholat ta'arradat maka ia beralih fatul qur'ana bacalah qur'an yang jemu bosan ganti mirah batin dengan rasa takut muta'amilan lagi merenung wa iza sa'im ta' tilawatan wa anzil ila zikrin biqalbin wal lisani mukammilan dan apabila engkau jenuh akan baca Quran maka turunlah kepada zikir di hati dan lisan hal keadaannya menyempurnakan Summa zikran kemudian zikirlah engkau bil qalbi dengan hati wa huwa muraqibuhu dan dia Allah memperhatikannya la tastaghil bi hadisi nafsin muhmila janganlah engkau sibuk dengan bisikan nafsu hal kadana mengabaikan fa hadisun nafsin kal kalami bi al sunni yaqsu bihi qalbun fala taqu ghafila maka bisikan nafsu seperti bicara dengan lidah-lidah hati dapat menjadi keras maka janganlah engkau lalai ayat artinya iza kana syakhsu apabila ada seseorang la yastaghilu bidunya dia tidak sibuk dengan dunia ya tadi man lahu syukrun bidunya dia tidak sibuk dengan dunia bi'an lam takun indahu dengan bahwa dunia itu enggak ada di sisinya aulam yahtaj lil iktisabi atau dia tidak butuh bagi usaha ya so, tadi ya. Tidak ada punya kesibukan dengan dunia wala yang bagi ayat taat tolak anil ibadat maka tidak siogianya dia itu kosong daripada ibadah ya.
Fala yang bagi maka tidak seyogianya ayat atola anil ibadati, dia kosong dari ibadah, nganggur dari ibadah. Wa inna zalika, karena sesungguhnya demikian itu huwal khusranu, itu adalah kerugian, al mubinu yang nyata, fi dunia, di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Bal yang bagi bahkan seyogianya ayastaghila, dia sibuk bi salatin aqlin, dengan salat sunnah. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya salat sunnah afdalul ibadati badaniyati, ibadah badannya yang paling afdal. Ba'dal imani, setelah iman. Fa in si'ta, maka jika engkau kehendak, engkau berkehendak minas salati, daripada salat, faqra, maka baca olehmu, faqra'il qur'ana, baca Qur'an. Ya, fa in sa'imta, bukan kehendak. Fa in sa'imta, maka jika engkau bosan minas salati, daripada salat, jemu, salat mulu, ganti ibadahnya, faqra, maka baca olehmu Al-Qur'an, faqra'il Qur'an, baca Qur'an. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani, paling afdal ibadah umatku adalah baca Qur'an. Rawahu Tirmizi. Wadzalika, dan demikian itu, li'anna liqari'il Qur'ana, karena bahwa bagi pembaca Qur'an, bikuli harfin, dengan setiap satu huruf, minhu darinya, baca Qur'an, itu asyra' hasanatin, mendapati 10 kebaikan. Wali'anna liqari'a, dan karena bahwasan seorang pembaca Qur'an, yunaji rabbahu, dia bermunajat kepada, langsung kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedih-sedih, boleh baca Quran, tumpahkan kesedihan kita di situ. Wali anal Qur'ana, dan karena bahwasannya Al-Qur'an aslul ulumi, adalah asal ilmu-ilmu, wa ummuha, induk ilmu, ibunya ilmu. Wal istighol bi qira'atihi, maka sibuk dengan membaca Quran, afdalu, lebih afdal minal istighol, daripada sibuk bi jami'il azkari, dengan sekalian zikir-zikir. Illa ma warada fihi syai'un makhsusun, kecuali apa yang datang padanya sesuatu yang terkhususkan, kama apa dahul azizu. Wa idza sa'imta, dan apabila engkau bosan minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, fazkurillaha, maka zikirlah engkau biqalbika, dengan hatimu, dengan hati engkau, di hati, wa lisanaka, dan lisan engkau, ma'an barang. Summa zkurillaha bilqalbi, kemudian zikirlah olehmu kepada Allah dengan hati. Wa huwa murakabatul qalbi, yaitu meraqabah hati, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Hatta ka'annahu baina yadayhi, sehingga seakan-akan dia itu sedang berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir itu, bayangin kita lagi di hadapan Allah. Wa zikru aqrabu turuki ilallahi ta'ala, zikir adalah jalan paling dekat menuju Allah. Wa huwa alamun, dia itu tanda ala wujudil wilayati, atas adanya kewalian. Jadi orang kalau rajin zikirnya itu tanda kewalian. Tanda adanya kewalian. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata oleh sebagian mereka ulama, azikru mansurul wilayati, zikru itu ya zikir mansurul wilayati,
tersebarnya kewilayahan, kewalian. Faman wufiqa li zikri, jadi udah masyhur itu ya. Maka siapa saja yang diberikan taufik untuk zikir, jadi zikir demen bang. Ini orang zikir itu demen, udah demen aja. Faqad u'tiyal mansura, maka sungguh dia telah diberikan ya tersebarnya kewalian, tiketnya ya, karcisnya. Wa man suliba zikru, siapa yang dicabut zikrunya, zikirnya, faqad uzila, maka sungguh dia telah dimakzulkan. Lihat kalau presiden dimakzulkan gimana? Nganggur. Jangan sampai malas zikir. Ya. Kalau wali cirinya zikir. Wa jami'ul khisali, kemarin kita udah baca tuh yang kemarin khataman Hasya Syarqawi. Kalau orang zikir la ilaha illallah, makom-makom berkeliling di depan. Ya. Makom zuhud, macam-macam, makom sedekah, berkeliling di depan. Zikir la ilaha illallah. Wa jami'ul khisalil mahmudati raji'atun ila zikri. Seluruh sifat-sifat terpuji itu kembali kepada zikir. Semua zikir. Wa man sya'uha min zikri. Tempat timbulnya itu, awalnya, tumbuhnya itu dari zikir. Dari zikru. Dari zikir. Jadi kalau belum zikir, belum bisa zikir. Ya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam.